Hey guys, hari ini ulang tahun Saiful Jamil yang ke-39 dan kita akan merayakannya bersama dengan Antv di acara Facebooker. Dan jangan kemana-mana, saksikan nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian barat di Antv. Saksikan keseruannya bersama host kondang dan kocak, Freddy Kado, dan bintang tamunya Dewi Persik. Halo, hari ini saya ada kegiatan di Gedung 2 Lapas Kelas 1 Cipinang bersama teman-teman saya, warga binaan, untuk mengikuti acara seminar bersama Mbak Kayla dan Antv. Doain ya, di sini juga banyak teman-teman warga binaan yang hadir. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Mari kita bersama-sama dekatkan diri kita. Ingat ibu, ingat ayah, ingat istri, ingat anak. Di rumah mereka menunggu kita dengan apa rasa kerinduan yang sangat luar biasa sekali. Wahai ayah, wahai anak, aku rindu kepadamu. Saat ini begitu susah sekali aku melihatmu. Karena terbatasnya waktu, terbatasnya jarak, terbatasnya jeruji besi. Ingat ibu yang menangis untuk kita, meneteskan air mata untuk kita. Dia berdoa setiap malam, wahai anakku, jaga kesehatan kau di sana. Wahai ya Allah, jaga kesehatan anak-anakku di sana. Lindungilah mereka ya Allah, lindungi ya Allah.
Kado terbesar, terhebat, ini abang saya nomor 1, ini nomor 4, terhebat dan terluar biasa selama saya di penjara. Mudah-mudahan ini menandakan pertanda baik untuk berikutnya. Ini mbak juga. Mbak, ayo sini, ini bantu, mbak ayo lah. Ini yang mau support aku sih dong mbak. Mbak ayo. Beliau memotivasi saya terus selama saya di sini dan memotivasi teman-teman yang lain.
Ini surprise banget loh Mbak. Aku pikir cuma acara Mbak doang gitu ya. Tiba-tiba muncul Melani. Tiba-tiba muncul Dewi. Aduh nih benar-benar kado terindah buat saya. Amin. Sesuatu hal yang pengen kita berikan tulus dan pastinya yang baik-baik ya. Cintai aku karena Allah. Miliki aku karena Allah. Berhenti. Jadi makasih banyak buat Mbak Ayu Kila yang selalu support keluarga saya, bersama Pak Haji Soleh, Bang Samsul manajer saya, mantan pacar saya ini selalu support mulu. Yang kamu mau makan apa? Kalau mau apa? Selalu kalau di Palembang bawain oleh-oleh. Makasih yang supportnya sampai. Aku juga insya Allah akan support kamu terus. Iya. Makasih banyak. Kayak nih. Iya. Jangan lupa nih. Kita janji-janji bu ya lagi. Ya. Enggak insya Allah. Kita udah kayak keluarga. Jangan terlalu percaya. Iya benar. Alhamdulillah, insya Allah, insya Allah. Lagi kan, hati-hati ya, Mama Rega Binaan, insya Allah bagus. Insya Allah bagus, tapi kayaknya enggak deh. Insya Allah bagus. Jadi disegel aja kalau gitu. Dikekep aja deh, yang disegel. Udah itu aja. Oke, makasih banyak. I love you. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini udah ketemu sama Mas Saiful Jamil. Alhamdulillah Pak Pi dalam keadaan sehat di hari ulang tahunnya tanggal 31. Ya mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa menolong, bisa segera kuat, bisa beraktivitas kembali dan bisa berkumpul dengan keluarga. Harapannya. Satu, dua. Tapi ada visi misi. Maaf, bu produser, mana? Jangan nyuruh kamu. Kiki musim mau temi. Lebi ikut. Pagi ini Lebi, anaknya Mas Bin. Satu, dua. Dia kok lu ada di sini? Produksi bu. Arahin aja, bu. Produksi siapa lu? Gue mau tanya. Produksi yang kedua bu. Bos, 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 mintanya bos. Biar kenal kan dia gak keluar luar. Siapa? Ya udah bilang. Udah belum? Belum. Udah? Mau toilet ada sini. Udah foto belum? Udah kan? Meski ngomong ya. Aku tadi gak mau, gue gak kenal luar. Ya, komentar dikit buat ini. Udah tadi. Buat dia, dokumentasinya dia. Ke sana, di tangga. Ya, tadi mana ya? Di sini aja. Mami, ngomong info. Iya, dokumentasi dia, yuk. Lapas memang benar-benar membiarkan kita untuk berekspresi. Makanya di sini banyak kegiatan ya, dari keagamaan, kerohanian sampai pelatihan ya. Jadi saya sangat salut banget gitu. Makanya begitu kalau saya nggak masuk penjara saya nggak tahu. Penjara itu ternyata banyak sekali pelatihan-pelatihan yang positif untuk membentuk manusia ini menjadi orang-orang yang kreatif gitu. Jadi ya insya Allah pulang dari sini kalau saya panjang umur, nanti panjang umur dulu soalnya banyak orang yang belum pulang udah gak panjang umur gitu. Jadi panjang umur saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain supaya jangan pernah yang namanya menjadi penghuni lapas atau rutan gitu. Tapi kalau udah terlanjur ini kan ya hujan, pokoknya ini kan hujan Allah. Betul Mi. Tapi harus bisa semangat hadapi ini semua. Ini kalau udah mulai semangat. Enggak ada apa namanya ridho dari Allah semua enggak akan terjadi. Betul, betul. Ini anggaplah mau naik kelas tapi mau diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Amin. Gitu. Jadi papi harus semangat. Papi mimpi. Mimpi lihat ikan gede. Allah Akbar. Jangan-jangan rezeki di sebelah saya. Ikannya tuh berwarna-warni. Persis kayak bajunya Mami. Maaf ya, enggak. Kayak gitu aja. Terima kasih ya. Oke, makasih. Makasih. Nah, buat Gafra Mandiri, sukses terus. Buat teman-teman yang kepengen juga ikut andil dalam mengikuti seminarnya, silakan mungkin carilah di apa namanya di ya mungkin di Google adalah di sana ya ada website-nya ya pokoknya dicari di sana nggak nyesel deh pokoknya pasti bakal ketagihan. Gafra Mandiri sukses terus. Alhamdulillah.